Usai menandatangani surat pengakhiran bimbingan, vokalis grup band Noah Ariel dinyatakan bebas murni. Musisi terpidana kasus pornografi ini dinyatakan bebas murni setelah melakukan 26 kali wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung, Jawa Barat. Musisi terpidana kasus pornografi Nazril Irham atau Ariel lega usai dinyatakan resmi bebas murni. Rasanya senang sekali karena bukan hanya ke kehidupan pribadi tapi juga ke kerjaan juga jadi lebih banyak yang bisa dilakukan karena dengan bebas murni berarti udah boleh keluar negeri yang pasti sekarang udah nggak ada larangan lagi. Januari 2011 lalu, Ariel difonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus video porno selama 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah. Hukuman dilanjut dengan 26 bulan masa hukuman bersyarat atau wajib lapor. Senin siang, Ariel menandatangani surat pengakhiran bimbingan atau surat bebas murni di Gedung Badan Pemasyarakatan Kelas 1, Bandung. Dengan demikian, vokalis grup band Noah ini pun kini kembali menjadi warga negara yang bebas sepenuhnya. Anggi Putra melaporkan untuk NET.